Lu main Dota tiap hari masih legend. Titit lu kecil lagi. Oh iya kecil emang. Cok. Titit gua. Assalamualaikum geng. Sekarang gua lagi ada di event ESL di Tennis Indoor Senayan. Nah, di sini ada tim Boom ID, Evos, PG Barang sama Altrigo. Ini lagi sengit-sengitnya tanding, pokoknya seru banget. Terus gua pengen wawancarain muka-muka Arcon. Arcon-Arcon yang datangnya jauh-jauh nonton tolol-tolol, pokoknya lu pasti penasaran muka-muka Arcon tolol kayak gimana. Oke, langsung yang sebaik bacot, tonton. Nah, gue udah sama si Rusman nih. Hai. Nih man, kita nonton ESL bareng-bareng ya men. Nah, jadi gue pengen nanya-nanya Rusman tentang ESL nih. Menurut lu ngejagoin tim apa nih? Kalau gue masih ke Boom ID sih. Pasti Boom ID ya. Soalnya ada In Your Dream dan Grim Hotel, dan memang dia kayak udah klop banget man ya. Terus MML lu berapa nih man sekarang? Kalau gue 84. 8400 anjing, lu masih pada Arcon. Main Dota bertahun-tahun ya man, gitu. Jadi lu pada yang masih tolol. Nah ini, sini goblok Chan. Sini. Nih, ini ada manager Altrigo. Sini Bram, sini Vin. Masuk. Nih manager Broom. Halo. Nih, ini timnya Jago. Yeah. Nih coach ya apa? Asisten Broom. Jadi lu pada Arcon main Dota bertahun-tahun masih tolol. Ikutin mereka biar kaya. Buang-buang duit ke warnet tapi masih tolol ya man. Terus nih man. Tips buat Arcon ancient tolol. Lah, masuk lagi lah belum. Ya udahlah, hati-hati. Tips buat Arcon ancient tolol, man. Apa ya tipsnya? Banyak-banyakin main aja sih, lama-lama kayak skill lu naik gitu pasti jago lah lama-lama kalau main terus. Main terus. Tapi kalau palanya batu, otaknya tolol gimana? Ya itu berarti dari lahir goblok Arcon ya anjing. Ya, siap. Dari lahir tolol ya. Ya udah, lu yang dari lahir tolol mending enggak usah main Dota. Sip, thank you man. Sukses. Okay. Sip. Oke, okay, man. Oke, okay, sekarang gua sama siapa? Ya? Rino. Siapa? Ya? Rino. Rino badak kan ya? Iya, Rhino bang. Oh Rhino ya, oke. Oke, lu dari mana? Gue dari Tangerang. Jauh-jauh dari Tangerang cuma buat nonton Dota. Oke, okay. Lihat kamera bro, jangan lihat gue. Kayak homo anjing. Terus lu ngedukung tim apa? Gue Boom. Boom? Iya. Kayak semuanya pada Boom ya? Nggak dukung Barak, Evos, Altrigo gitu? Enggak. Oke, okay. Terus lu main Dota berapa tahun? Gue dari kelas 6 SD sih. Sekarang? Sekarang kelas 2 SMA. 6 SD, sekarang 2 SMA, rengnya? Legend. Duh, ngentot, enggak jadi dah anjing. Legend. Iya. Lu main Dota tiap hari masih legend? Enggak sih, gara-gara sibukan sekolah jadinya juga kadang suka Sabtu Minggu doang. Sekolah lu tolol enggak? Aduh, iya sih, enggak sih, sedang-sedang lah. Udah sekolah tolol, main Dota tolol. Oke, sukses, Bray. Iya. Oke, sekarang gua sama Raul. Siapa? Ya? Raul. Suara lu enggak segede badan. Iya, lu anjing. Emang gua. Titit lu kecil lagi? Oh iya, kecil emang. Kecil lah pokoknya. Oke, ini calon-calon kalau di hero-nya Baratrum nih. Tabrak lari anjing kayak abis malam. Oke, terus lu kesini tuh dukung siapa? Gua dukung Evos. Evos nih, dari tadi Boom ID sekarang Evos. Lu suka Evos, player-nya siapanya? In Your Dream tapi udah keluar. Terus lu ngapain dukung Evos anjing? Ya apa, keren aja. Oke, keren. Terus lu main Dota udah berapa lama? Dari Dota 1 apa Dota 2? Berapa tahun tuh? Kagak, dari Warcraft 3. Kalau Warcraft 3 dari SD. Dari SD sampai sekarang, MMR-nya? 2,7. Berapa? 2,7. Berapa? 2,7. Tips lu? PMA aja. PMA aja, tapi masih 2700. Iya. Oke, lu enggak pengen kayak si Rusman gitu-gitu In Your Dream? Pengen gua, tapi susah banget ya si Disea ya namanya. Kayaknya juga. Otak lu yang tolol sih, bukan saya. Anjing. Ya udah. Lu ada salam-salam buat Arcon kan itu? Arcon teriak oh, iya. Anjing, salam-salam buat Arcon? Iya. Kurang-kurangin kalau main ranked troll ngepicknya support tapi pakai carry. Ah, ya. Lu juga gitu. Kagak, gua enggak beli BP soalnya. Waduh, miskin dong lu. Gila, sama siapa tadi? Raul, oke, thank you, Bray. Seeing all the reasons we should forget about this place, but I don't wanna leave here.
Boy, sekarang gue sama Atta. Halilintar kali anjing Atta. Oke. Atta, rumah lu di mana? Di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan di mana tuh? Jauh ya? Di Bintaro sih. Lu naik apa kesini? Naik motor. Ngapain kesini? Nonton Dota. Lu jago gak? Enggak. Rank lu apa? Masih Archon. Anjing, Archon. Ya udah pansan lu kayak gua dekat-dekat lu kayak hal-hal negatif Archon anjing. Terus kayak kenapa lu datang kesini? Pengen nyari ilmunya aja sih. Ilmu mah di sekolah anjing, bukan di sini. Ilmu main Dota gitu, kayak nyari-nyari skillnya, cara main support yang benar, main carry yang benar gitu. Oh, lu support? Iya. Support? Iya. Di Archon? Iya. Oh. Oke, ini kayak salah satu Archon, semangatnya masih dapat buat lu pada yang sosok jago. Apa kata-kata lu buat dia? Mati aja lu gitu? Mati aja dah. Mati aja dah. Ya. Oke, sekarang gua sama? Beihan. Siapa ya? Beihan. Beihan. Ngomong-ngomong rambut lu keren ya? Kayak gondes-gondes gondrong desa gimana gitu. Lu dari mana? Gua dari Bekasi, Bang. Bekasi mana ya, Bray? Di dekat Puri. Dekat Puri. Mana itu, Cok? Puri di Bekasi Utara. Oke, terus lu kesini ngapain? Tahu diajakin dia nonton ginian. Oke, berapa harga outfit lu? Anjing, harga outfit. Nih, gua mau nanya nih, serius nih. MM lu berapa? Gua 39. Anjing kayak angkot. Lu main Dota berapa tahun? Lama, Bang. Berapa tahun? Dari SMP. Sekarang? Gua udah masuk 7 tahun kali main Dota. Anjing, 7 tahun ya, masih ada berhentinya. Masih ancient. Ada berhentinya. Enggak, maksud gua lu ngapain aja selama ini, Bray? Hah? Ngapain aja? Main aja di warnet. Lu main warnet pakai duit? Pakai duit emak gua. Pakai duit emak masih ancient, enggak kasihan sama emak lu. Kerja capek-capek duitnya cuman buat bayarin ancient-ancient main warnet, anjing. Tapi lu datang sini keren banget, Bray. Yeah. Maksud gua lu mendukung banget Dota gitu. Yeah. Kata orang baik Dota dead game. Enggak. Satu kata buat orang yang bilang Dota 2 dead game. Goblok. Goblok. Enggak main. Gak main. Iya. Mainnya? Mainnya yang gini. Yang pakai jempol ya? Yeah. Otaknya di jempol ya? Iya. Yeah. Mantap. Enggak kayak lu di rambut ya? Gondes, gondrong desa. Siap, Bray. Thank you. Sip, hati-hati balik ya. Yo. Oke, sekarang gua udah di penghujung acara. Anjing kayak di TV-TV. Oke, gua udah kelar, keliling-keliling ngobrol-ngobrol bareng Archon, Legend, Ancient. Gue banyak banget player-player di sini kayak masih niat banget Dota. Buat lupa ada yang bilang Dota 2 mati. Lu aja yang mati anjing. Ini salah satu turnamen bukti kalau Dota 2 tuh masih hidup, Bray.